Ke informasi lain, puluhan monyet liar masuk ke permukiman warga di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Diduga puluhan monyet keluar dari habitat karena kelaparan. Puluhan monyet liar masuk ke permukiman warga di Komplek Geraga Anjung Mahatama, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Diduga puluhan monyet liar ini keluar dari habitatnya karena kelaparan. Selain mengkhawatirkan keselamatan penghuni rumah, salah seorang warga mengatakan monyet liar sering merusak atap rumah warga. Tinggi atap-atap kami ini bocoran. Habis itu belempak-lempakan atap ini. Bocor pang pastinya, atap-atap bocor. Pisahnya di perumahan 1000 di belakang situ, nah paman habis panen jagung, jar diserangnya lo sampai meninggal. Warga setempat berharap instansi terkait segera bertindak agar monyet-monyet liar ini tidak keluar dari habitatnya demi keselamatan warga. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Tim Liputan Kontributor iNews melaporkan.